Halo kawan-kawan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan juga dari Miangas sampai Pulau Rote. Hari ini kapal tempat saya bekerja sandar di Dubrovnik, Kroasia. Jadi kalau mau ke downtown harus naik shuttle bus. Jadi di sini ada, what's your name? Brona. Namanya Brona, satu lagi? Ana. Ana. Brona and Ana. Welcome to Dubrovnik, Kroasia. Oke, nanti bagaimana perjalanan saya sampai ke downtown? Ikuti sama-sama. Thank you. Wow. Jadi ini sekarang berada di Luka Dubrovnik, Port of Dubrovnik. Ini kapal tempat saya bekerja. Sandar di sini, guys. Ya. Jadi ini nanti bisnya yang mau ke downtown ya. Tadi ini shuttle busnya. Oke. Okay? Nanti kita menunggu para penumpang yang lain, guys. Jadi tadi harga tiket ke downtownnya itu 8 euro atau sekitar 132.000 pulang pergi ya. Itu sudah ongkos pulang pergi dan kita harus ada tandanya ini tiketnya. Nanti pulang juga harus ditunjukin ini. Jadi biar ketahuan itu yang naik bus apa yang naik taksi. Oke. Okay? Guys, OTW ke downtown ya itu. Ada kapal yacht Emerald Azura. Di sini banyak juga kapal-kapal yacht yang sandar. Lagi sampai, guys.
Liverpool Town. Jadi nanti pulangnya juga dari sini ya. Nah, ini guys, suasana di sekitar downtownnya. Jadi di sini kalian lihat di sini ada beberapa restoran. Kemudian beberapa guide itu menjelaskan apa-apa saja sejarah yang ada di sekitar sini nih. Guys. Nih, kalian lihat restoran. Ini Old Town Dubrovnik, Kroasia. Itu ada yang main kanu, guys. Jadi itu kanonya bisa disewa ya. Kemudian nanti bisa keluar ke laut itu, kalian lihat. Jadi beginilah suasana beberapa suasana di sekitar Old Town Dubrovnik, Kroasia. Ya. Ini saya akan memperlihatkan kepada saudara suasana di gedung-gedung tuanya atau sejarahnya ya. Ini dia guys, suasana downtown Dubrovnik. Jadi ini ada keran ya, jadi ini bisa diminum guys. Kalian lihat para wisatawan mengisi ulang botolnya untuk minum. Jadi ini adalah salah satu pintu utama yang sangat terkenal di Old Town Dubrovnik ya. Ini kalian lihat di sini banyak para turis datang dari berbagai negara guys, menikmati suasana Old Town Dubrovnik. Nah, di sini banyak juga restoran ya. Nih. Kemudian bangunan dari gedung-gedungnya itu, ini kayaknya bangunan tua semua. Jadi negara Kroasia ini sudah masuk persemakmuran ataupun perserikatan Europe Union ya. Jadi makanya di sini mata duitnya dulunya mereka menggunakan crown Dubrovnik. Sekarang mata duitnya di sini pakai euro. Jadi selain di jalan utama, restorannya mereka juga membuat di gang-gangnya guys nih. Kalian lihat. Nih. Jadi ini sampai ke atas restoran itu. Di sini sepertinya kayak mau ada acara, ini makanya dikasih panggung guys. Di sini juga banyak restoran ya, sama di sini para travelnya menjual tur-tur yang dilakukan di sekitaran Dubrovnik nih, banyak nih yang menjual-jual tur nih, cruise nih. Nih seperti biasa di tempat-tempat wisata pasti banyak nih, kalian lihat kayak half day tour Cape Town, Three Island Cruise, tuh macam-macam guys. Nih ya, itu menyewa boatnya bisa juga. Oh, no recording.
guys. Ini tur-tur boat yang ada di sekitar Dubrovnik, Kroasia. Nih. Itu bersih kali, ikannya juga kelihatan. Jadi di old town-nya ini ataupun di kota tuanya Dubrovnik ataupun Kroasia ini banyak menjajakan tur-tur boat yang ada di belakang saya nih. Lihat guys. Ya. Kemudian restoran juga di sebelah. Guys. Nih. Tuh. Nah, nih. Saya akan naik sampai ke atas itu nanti ya. Tuh guys, restoran di belakang. Ramai. Guys, di sekitar juga banyak restoran nih ya. Kemudian itu ada yang lagi nyiram supaya nggak terlalu berdebu. Nih, para turis. Nah itu seperti saya bilang tadi, itu ada kabel karnya itu di atas. Nah. Oke. Jadi ini guys, bukannya dijemur ya, ini dijual ini. Ini handmade, buatan tangan. Itu ibunya lagi menjajakan kepada turis itu. Nah, ini ibunya lagi buat, tuh, itu lagi dijual semua. Buatan tangan itu. Nah. Jadi bukan di Indonesia aja ada jemuran di depan rumah guys. Di Eropa juga ada nih, di Dubrovnik, Kroasia. Tuh. Jadi gedung-gedung di sini, ini pagar temboknya terbuat dari batu-batu ya. Nih sama juga jalannya juga, gedungnya juga, rumah-rumahnya sama guys. Nih guys, kokoh nih. Ya. Jadi ini adalah suasana downtown Dubrovnik. Seperti kalian lihat di sini banyak menjajakan souvenir, restoran. Jadi Dubrovnik ini adalah salah satu dibuatnya film series Tron ya, sangat terkenal itu ya, dan juga para ini pemain sepak bola dunia Dubrovnik, Kroasia. Oke. Okay.
Ini ada juga jual buah guys. Nih. Harganya 6 euro. 8, 7, 5, 4. Nih. Macam-macam buah sekitar sini nih. Mantap. Itu juga. Jadi yang tidak ada uang cash Eropa ataupun Euro di sini bisa ngambil duit ya. Bisa pakai Visa, Mastercard, Plus Pay, Union Pay dan lain-lain. Ya. Tapi nanti dikalkulasikan ke mata uang sendiri guys. Misalnya dari rupiah nanti dikonversi ke Eropa atau Euro. Jadi di sini ada salah satu tantangan di daerah Old Town Dubrovnik. Jadi kita melompat di atas batu itu, kalau kita bisa bertahan untuk mendapatkan istri, pekerjaan, atau apapun permintaan kita, kalau bisa bertahan di situ, buka baju dan dipakai lagi, katanya itu akan terkabul menurut sejarahnya yang ada di Dubrovnik ini ya. Jadi saya akan mencoba guys, apakah saya sanggup. Oke? It was a scam, and she survived World War II, a bloodbath. World War II is a bloodshed over here, and the war of Croatian independence, and my father was fighting when I was born. You can learn about this here, or you can climb the hill, on top of the hill, in the 4 days after. Jadi pada zaman dahulu ini bentengnya ini jembatannya bisa ditarik ya guys. Tuh kalian lihat itu masih ada rantainya itu. Nih. Jadi di sini juga teratur ya. Dari sana yang sebelah mau masuk, dari sini mau keluar. Jadi tetap teratur ininya guys, antriannya tuh. Jadi itulah tadi suasana di sekitar kota tua ataupun Old Town Dubrovnik. Jadi tadi saya sudah berjalan-jalan di sekitar Old Town-nya. Semoga video tadi bermanfaat bagi saudara dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dan juga dari Miangas sampai Pulau Rote. Terus salam sehat selalu, jangan lupa like dan subscribe. Semoga makin banyak lagi video yang akan saya persembahkan. Natural, selalu yang terbaik. Salam dari Dubrovnik, Kroasia. Terima kasih, orang. Ini naik bus lagi, mau balik ke kapal ini. Sudah menunggu busnya guys. Oke. Shopping? No, something only. Making video. Hey guys, kapalnya guys. Balik lagi ke kapal guys.